Salam teman-teman. Kita akan nge-vlog Simpang Barelang terkini, atau bahasa kerennya disebut update Simpang Barelang. Simpang Barelang masih dalam tahap pelebaran pembangunan teman-teman ya. Simpang Barelang dulunya sangat kecil dan sangat sempit, dan sekarang sudah pada ditimbun teman-teman. Sudah mungkin sudah ada 70% teman-teman ya. Di sana ada penimbunan sangat tinggi teman-teman. Nah, ini dia Simpang Barelangnya teman-teman ya. Sudah 70% lebih teman-teman menurut saya. Simpang Barelang ini akan diperlebar, dibuat bundaran, dan di tengahnya akan dibangun air mancur teman-teman. Ini dia Simpang Barelang terkini. Dahulunya jika hari Minggu, hari Sabtu, ini sangat rawan macet teman-teman ya. Di sini bisa berkumpul kendaraan 100 bahkan ribuan teman-teman untuk melewati Simpang Barelang ini aja. Pemerintah kewalahan teman-teman, makanya ini dibangun Simpang Barelang, pelebaran Simpang Barelang. Mungkin ini adalah suatu simpang yang paling megah nantinya teman-teman. Simpang Barelang sekarang teman-teman ya. Simpang Barelang Batam, bundarannya sudah mulai nampak teman-teman. Dan sekarang kita langsung menuju Jembatan Barelang, teman-teman ya. Jembatan Barelang.
teman-teman, sebelum kita melanjutkan jembatan satu, ada kalanya kita isi minyak dulu teman-temannya. Isi minyak pertalit. Sementara bensin tak ada lagi teman-teman di Batam ya. Di Batam tak ada lagi bensin, yang ada pertalit teman-teman. Oke, jembatan barilah dulu, ngeprok-prok. Ya, bos. Pengisian bahan bakar minyak sudah selesai teman-temannya. Berangkat menuju jembatan 1 Barelang. Jembatan yang sangat eksotis. Ikon wisata Kota Batam. Sore-sore hari ngeplok jembatan Barelang. Jalan lintas Trans Barelang namanya sebenarnya. Jalan lintas Trans Barelang. Jalan menuju objek wisata. Barelang itu kita kenal dengan surganya objek wisata di Pulau Batam. Barelang, Batam, Rempang, Galang.